Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di video ini saya akan berikan untuk 3 cara bagaimana cara melihat bukti transfer di Livin by Mandiri. Oke, kurang lebih tampilannya seperti pada halaman utama video ini ya, tadi tampilan gambarnya. Yaitu cara pertama, di sini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu pilih ke bagian menu pesan di bawah. Kemudian pilih status transaksi di pojok kanan atas. Ya, di sini banyak sekali informasi dari transaksi yang kalian lakukan. Ya, saya akan klik di paling atas ya, di dana top up. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah riwayat transaksi yang saya lakukan sebelumnya. Jadi bisa kalian unduh. Ya, kalau unduh nanti masuk ke galeri ponsel kalian, atau bisa langsung klik bagikan resi. Dan ini untuk step yang pertama. Kemudian step yang kedua, kalian masuk saja ke aplikasi menu Livin by Mandirinya di menu beranda, lalu pilih ke bagian menu tabungan di sini ya. Kalian klik sekali. Kemudian di sini riwayat transaksinya bisa kalian screenshot saja, kemudian kirimkan bukti screenshotnya, dipotong ya, jangan lupa dipotong, dan kirimkan ke orang tujuannya. Kemudian yang terakhir di sini bisa kalian lihat pada menu email, ya alamat email yang kalian daftarkan pada Livin by Mandiri ini tentu mendapatkan ataupun memberikan informasi mengenai transaksi yang kalian lakukan seperti ini kurang lebih. Tinggal kalian screenshot saja riwayat dan bukti transaksinya. Jadi begitulah untuk cara melihat riwayat dan bukti transaksi pada aplikasi Livin by Mandiri. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.